Menikah, pekik seorang pria dengan raut wajah terkejut. Pria itu memandangi sang momi untuk mencari keseriusan dari raut wajah momi Gabriela. "Ya sayang, dan kalian akan menikah besok," ujar sang momi kembali. "Besok?" pekik Arthur lagi. "Iya besok," jawab momi tersenyum senang. "Tapi mom, aku baru patah hati dan momi menyuruhku menikah," tanya Arthur yang tidak habis pikir dengan rencana sang momi. "Bukankah obat patah hati adalah menikah?" balas sang momi yang membuat Arthur tidak bisa melanjutkan perkataannya lagi. "Tapi aku dan Kalista belum ada kata putus, Mom." "Tidak perlu, pokoknya kau harus menjauhi wanita liar itu dan jangan pernah menemuinya. Apa kau mengerti?" "Baik, Mom." "Ingat, jangan bertemu dengannya dan jangan menemui dia lagi. Mengerti?" "Apa kau mau terkena penyakit wanita itu?" "Penyakit?" "Iya, penyakit liar di atas ranjang." Perkataan sang momi kembali membuat pria lembut dan manis itu terdiam seribu bahasa. "Kalau kau mau belajar liar di ranjang nanti saja setelah menikah," ucap momi dengan wajah berbinar. "Tapi mom, aku belum siap menikah," tolak Arthur sambil menundukkan wajahnya. Jujur, ini kali pertama, larat, kedua kalinya ia menolak keinginan sang momi setelah sang momi menyuruhnya menjauhi Kalista dan apa yang ia dapat. Yang pria itu dapat adalah tontonan panas sang kekasih. Jadi apakah ini yang dinamakan sumpah dan doa seorang ibu itu selalu benar? Sudah banyak kali sang momi mengingatkannya agar menjauhi Kalista, tapi ia tetap bersikeras menjalin hubungan tanpa restu sang momi. Jadi apa ini hukumannya kalau kita membangkang dari perintah seorang ibu? "Jadi kau menolak permintaan momi lagi?" saut momi yang memperlihatkan raut wajah sedih yang ia buat-buat. "Jadi kau sudah tidak sayang lagi sama momi?" sambung wanita parubaya itu yang kini berpura-pura menangis di balik telapak tangannya yang menutupi wajah awet mudanya. "Momi, bukan begitu maksud aku. Aku hanya belum siap, Mom," saut pria itu lembut dan bangkit mendekati sang momi, memeluk mominya dengan kasih sayang. "Tapi momi ingin kau menikah dengan pilihan momi kali ini, San." "Maaf, Mom," tolaknya lirih. "Please, San," mohon sang momi. Arthur menggelengkan pelan dan kembali menundukkan kepalanya. Jujur dia paling anti melihat wajah sedih sang momi. "Arthur belum siap menikah, Mom." Aku malu," cicit pria lembut dan manis itu. Malu," momi membeo. "Heeh," saat jawab Arthur sambil mengangguk. "Apa yang kau malukan, San?" tanya momi bingung. Malu," Arthur menghentikan ucapannya. Dia melirik sebentar sang momi yang wajahnya penuh tanda tanya. "Aku malu soal benda ajaibku, Mom," cicit pria itu lagi dengan nada malu. "Aku takut wanita yang kunikahi nanti akan kecewa, Mom," ucapnya dengan wajah sedih. Momi Gabrielle yang mengerti masalah putranya itu hanya bisa mengusap punggung lebar putra manja dan kesayangannya. "Tapi Momi yakin pilihan Momi kali ini sangat tepat buatmu, San." "Tapi Mom, percaya sama Momi, dia wanita yang beda, San, dan lebih baik kau bertemu saja dulu dengannya." "Tapi Mom, tunggu dan diamlah, sebentar lagi dia kesini." "Baiklah, Mom." Tidak lama terdengar pintu ruangan kerja sang Momi diketuk dan terbuka saat sang pemilik ruangan memberi izin untuk masuk. Arthur bangkit dan berjalan ke arah jendela besar di ruangan sang momi. Pria itu masih bingung atas permintaan sang momi. Arthur memunggungi sang momi dan dua wanita yang baru memasuki ruangan momi Gabriela. "Selamat sore, Nyonya," sapa Jenny Rama. Sedangkan Kim hanya tersenyum tipis kepada Nyonya Gabriela. "Duduklah," suruh sang momi, pemilik ruangan. Arthur menulikan suara lembut yang menyapa sang momi. Pria itu hanya asik dengan lamunannya. Kim yang melihat seluit tubuh kekar Arthur menoleh sejenak dan kembali mendekati sofa yang berada di dekat Nyonya Gabriela. "Nona Kim, dia adalah putra semata wayangku, Arthur," ucap Nyonya Gabriela dan menoleh ke arah Arthur yang masih asik dengan pikirannya. Kim memutar kepalanya ke belakang dan menatap punggung lebar Arthur. "San," seru Momi. "Kemarilah sayang," panggil Momi. Arthur memutar tubuhnya dan mendekat ke arah Momi dan dua wanita asing yang duduk di depan sang Momi. Arthur menatap lama punggung terbuka Kim. Arthur merasa mengenali wanita berambut pendek itu. Pria itu pun mendekat dan matanya membola dan mulutnya menganga tidak percaya apa yang ia lihat. Sosok wanita cantik, sangat cantik yang sedang duduk tenang dengan wajah datar dan dingin.
Arthur duduk di sofa di dekat sang momi dengan pandangan terus ke arah Kim. Arthur bahkan tidak sedikit pun berpaling dari wajah cantik Kim. "San," sentak momi mengejutkan Arthur. "San, panggil momi lagi." "San," panggil momi dengan suara sedikit tinggi. Arthur terserdak, kaget mendengar pekikan sang momi. Pria itu pun segera menutup mulutnya dan menoleh ke arah mom. "Iya, mom," sahut Arthur gugup. "Wajahmu kenapa?" tanya momi saat melihat wajah putra semata wayangnya berubah merah. Arthur refleks menyentuh wajah tanpa tunas jambangnya itu. "Tidak apa-apa, mom," jawabnya lagi dengan gugup. "Hei, kenapa kau gugup?" "Ah, tidak, mom." "Sayang, kenalkan dia Nona Kimberly Lake Hugo, calon istri kamu, sayang," ujar momi senang. Arthur tersendak ludahnya sendiri saat mendengar ucapan sang momi. Dia segera mengalihkan tatapannya ke arah Kim. Pria itu tidak percaya kalau wanita di depannya adalah calon istrinya. Wanita cantik bahkan sangat cantik mengalahkan boneka Barbie dan boneka anime. Wanita yang bisa membuat jantungnya yang dilapisi dada bidang itu berdebar-debar. Dan yang paling penting, sentuhan wanita itu bisa membuat tubuhnya panas dan bisa membangkitkan benda ajaibnya. "Kimberly," Kim mengulurkan tangan panjangnya untuk berkenalan dengan calon suami manjanya. Arthur yang masih menikmati keindahan wajah Kim dengan jantung yang berdetak kencang. Arthur begitu mengagumi keindahan ciptaan Tuhan yang ada di depannya. "San," seru momi yang mengembalikan kesadaran putranya dari keindahan di hadapannya itu. "Ah iya, maaf," sautnya salah tingkah. Arthur yang melihat tangan Kim yang masih menggantung di udara itu pun segera mengulurkan tangannya juga. Dengan jantung berdebar kencang dan tangan yang gemetar, Arthur menerima uluran tangan Kim. "Ah, Arthur," balas pria itu dengan nada gemetar. Kim tersenyum tipis kepada calon suaminya itu, sementara Arthur kembali terpesona dengan senyuman Kim, dan pria itu kembali merasakan sengatan angin asing yang menyerang tubuhnya. Dalam sekejap saja, tubuh Arthur berubah memanas. Ia juga merasakan alat ajaibnya mengembang dan mengeras. "Mister," seru Kim yang ingin melepaskan genggaman tangan Arthur. "Arthur," sentak sang mumi. "Ma, maafkan aku." Arthur pun segera melepaskan telapak mulus dan halus Kim saat sang momi menepuk bahunya. "Bersiaplah, besok kalian akan melangsungkan pernikahan. Apa bisa pernikahannya diadakan tertutup dan sederhana saja?" pinta Kim. "Kenapa, sayang? Apa Anda lupa kalau aku seorang janda?" "Apa? Janda?"